Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nafsa Ramadhani Hermawan, kelas 9A dari SMP Muhammadiyah Tempuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab makan dan minum dengan benar. Beberapa adab makan dan minum dengan benar yaitu 1. Harus dengan posisi duduk. 2. Menggunakan tangan kanan. 3. Tidak boleh sambil berdiri. 4. Membaca doa. Itu hanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Tidak boleh sambil berbicara. 5. Makan cukupnya saja. Jika sudah merasa kenyang, berhentilah makan. 6. Mengambil makanan yang dekat. 7. Adalah jika sudah selesai makan, maka membaca doa-doanya yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Silakan teman-teman adab makan dengan benar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum.